ムームcoba deh kamu lihat. Maha indah ciptaan Tuhan. Ada perbukitan dan juga ada jurang. Semuanya tampak seimbang, saling melengkapi satu sama lainnya. Tuhan memang benar-benar maha adil. Ya, sungguh hebat skenario Tuhan. Tuhan menciptakan manusia juga rupa sang pasangan. Saling menyayangi, mencintai satu sama lain. Kamu bisa aja. Tuhan memberikan kehidupan kepada makhluk yang diciptakan sampai ajal yang telah ditentukan. Begitu juga manusia. Manusia akan meninggalkan orang yang disayanginya
yang dicintainya yang ada di dunia ini. Tinggal menunggu giliran, cepat atau lambat itu pasti. Rio, seberapa besar cintamu padaku? Sebesar harapan yang kau miliki, dan bahkan lebih dari itu. Sampai-sampai aku sendiri pun tidak mampu untuk mengungkapkannya. Aku sangat mencintaimu, Mimi. Aku berharap cinta kita terbawa mati. Siapapun di antara kita yang dahulu menghadapinya, yang ditinggalkan tetap mempertahankan cinta. Tidak akan ada seorang pun yang menggantikanmu, Mimi. Kau selamanya di hatiku. Apapun alasannya? Iya, apapun itu alasannya. Jika aku meninggal lebih dahulu? Mau daun-daun inai inilah yang akan menghiasi jari dan kuku kita di hari pernikahan. Aku membayangkan alangkah cantik dan indahnya kuku jari kita apabila dihiasi dengan daun inai ini. Mimi siaran ya, Bu? Sudah pulang, Pak. Panggil Ibu untuk makan malam. Dia tadi nelfon Ibu. Katanya sudah pulang. Sudah pulang kerja. Tapi dia mau jalan tuh, Pak, sama si Rio. Kemana? Dia nggak bilang mau kemana, Pak. Sudah malam gini, belum juga pulang. Telepon, Bu. Iya, Pak. Diangkat ya, Pak ya. Bapak baca koran apa sih? Ya sudahlah. Mari kita makan. Diangkat, Pak. Iya. Nanti pulang juga kok, Pak. Makanlah. Cika makan juga ya. Kacamata Bapak tuh. Oh iya.
Ya, selamat malam buat rekan-rekan saya yang tadi siang sibuk melaksanakan aktivitasnya. Namun yang paling spesial buat rekan saya, Mimi. Ya, selamat malam Mimi. Semoga istirahat dan mimpi malamnya indah sekali. Oke, para pendengar, berhubung hari sudah larut malam, kami... saya Aris bersama perangkat siar Radio Narosa FM mengucapkan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengangkatnya? Tidak, Bu. Dua-duanya sudah ada di telepon, tapi tetap saja tidak ada yang mengangkatnya. Apa yang terjadi terhadap anakku, ya Allah? Rio. Oh, ya, Bu. Coba kita telepon Tante Rihanna. Ya. Mana tahu ada Rio dan Mimi di sana. Coba. Teleponnya sibuk, Bu. Coba terus. Duh. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Desti ya? Iya, Ante. Kebetulan nih, Tante juga mau nelfon Desti tadi. Mimi belum pulang. Apakah ada di sana ya, Des? Apa, Tan? Tante menanyakan Mimi. Padahal kami juga ingin menanyakan Mimi, Ninte, apakah dia ada di sana. Dari tadi kami sudah sibuk menelepon Ninte, tapi tetap juga tidak ada kabarnya. Apa yang terjadi pada mereka, Ninte? Ya ampun. Mereka ini kemana? Biasa, jam segini sudah pulang. Mana hari sudah larut malam. Ibu mana, Des? Ibu sedang panik, Ninte. Apakah Tante sudah bisa menghubungi mereka? Sudah berkali-kali Tante hubungi, tapi nggak diangkat mereka. Mana bapaknya Mimi belum juga pulang. Ke Radio Narosa sudah Tante hubungi? Tidak, Des. Soalnya tadi sore dia sudah pulang. Dia telepon Tante, katanya mau jalan sama Rio. Bapaknya Mimi pulang dulu lah. Nanti kuatir juga nih. Yanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rio, kemana kau nak? Udah jam segini belum juga pulang. Thank you.
Aku sangat merindukan hal-hal yang seperti ini lagi. Saling manja, canda dan tawa. Mungkin tak akan kurasakan lagi. Kebersamaan yang dulunya penuh warna, kini telah sirna. Aku menunggumu di sana. Aku telah lelah, Mimi. Aku bosan. Sungguh aku tak percaya. Mengapa semua ini begitu cepat berlalu? Cepat atau lambat, kamu juga akan ke sana. Permisi bang. Ya pak. Abang kenal Rio sama Mimi nggak? Oh mereka yang bikin baju pengantin kemarin. Iya betul. Iya. Baru-baru ini ada nggak mereka kesini? Terakhir 3 hari yang lalu. Tapi katanya hari ini mau ngambil. Udah 2 hari nggak ada kabarnya ini bang. Jadi ada nggak mereka cerita atau apa gitu? Tidak ada pak. Bagaimana ini pak? Kemana nak kita cari? Tidak ada petunjuk satupun ya pak ya? Tidak ada. Ya udah bang, terima kasih bang. Kalau begitu informasinya ya kami permisi dulu ya bang. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih ya, pak. Ini semua gara-gara ibu, anak ibu. Kalau bukan anak ibu ngajak anak saya tidak akan hilang. Lah, kok ibu menyalahkan saya? Anak saya juga hilang bu. Kalau bukan karena sepakat dia berdua, tidak mungkin terjadi. Bu, anak saya itu perempuan, gak mungkin ngajak anak ibu pergi jalan. Sudah, jangan menambah masalah. Kalau begini caranya, Bu, kalau anak saya belum juga pulang, saya bisa-bisa melapor ibu ke kantor polisi. Sudah, gak itu yang dipermasalahkan. Sekarang kita cari sampai ketemu anak kita. Ibu, ini anak gadis kita, Pak. Ibu, orang rame, ibu nih. Pokoknya, Pak langsung menjawab juga. Kita harus cari anak kita, Pak. Bu, ibu nggak boleh seperti itu. Kan orang rame. Pak, ibu nggak bisa tahan emosi. Anak gadis yang hilang, Pak. Ya bapak tahu, itu kan Tuasna tuh. Ya gara-gara anak dia. Oh, tak bisa, Pak. Jangan anak saya saja misalkan. Kan mereka yang pergi berdua. Saya juga merasa kehilangan. Udahlah, Bu. Ini tambah rumit jadinya, Bu, kalau bertengkar seperti ini. Udahlah, kita cari yuk. Pokoknya kita cari sampai ketemu. Iya, saya mau ikut. Bu. Saya ikut. Kalau nggak ketemu. Ibu, saya laporkan ke kantor polisi. Ibu? Ah, apa ini? Bapak selalu kayak gitu. Ah, ya, berangkat dulu. Pak,
kemana lagi kita cari anak kita? Ibu khawatir, Pak. Entahlah, Bu. Selalu nggak ada jawaban. Aku sudah tidak merasakan nikmatnya kopi yang kau suguhkan. Karena kamu sudah kehilangan. Iya, hilangnya sosok yang sangat aku cintai. Lelah aku mencari, kesepian selalu menghantuiku. Bukan kehendak kita. Dia berjanji akan menungguku di sana. Dari keberadaan Mimin dan Rio. Bapak mencari kemana aja? Mereka baik-baik aja kan, Pak? Tidak, Bu. Bapak tidak menemukan mereka. Ibu yang di rumah seharusnya tahu menjaga anak. Apa? Apa, Pak? Cukup Bapak ulangi lagi kata-kata tadi. Ibu tidak bisa menjaga anak. Bu, Ibu kan tahu Bapak sibuk kerja. Semestinya Ibu tahu kemana anaknya pergi. Pak, Bapak tidak pernah meluangkan waktu dengan keluarga, dengan anak berkumpul. Bapak pergi pagi, pulang tengah malam, Pak. Bapak hanya mementingkan pekerjaan Bapak sendiri. Bapak ini bekerja, Bu, untuk anak-anak, untuk kalian semua, Bu. Pak, bukan harta benda yang kami butuhkan dari seorang Bapak. Tapi perhatian, Pak, kasih sayang. Apalagi anak-anak. Mereka juga ingin jalan-jalan bareng dengan orang tuanya, Pak. Satu hal lagi, Pak, yang mesti Bapak tahu. Pernikahan anak kita sudah dekat, Pak. Untuk apa lagi kita mengurusnya semua perencanaan pernikahan ini? Kalau Mimin tidak ada, Pak. Ibu, Ibu bicara apa? Mereka akan baik-baik saja. Dia pasti pulang, Bu. Bu, anak kita itu akan pulang. Kita akan melihat hari persandingan mereka. Mereka tidak boleh. Ibu, kakak ini kemana? Kok belum juga pulang? Jika kangen sama kak Mimi. Iya, iya, nak. Besok kami pasti pulang. Besok main sama Cika. Benar ya, Bu? Iya. Cika jangan khawatir, ya, nak, ya. Sekarang, Cika masuk kamar. Bobo, ya, nak, ya. Dalam beberapa hari ini, kalau belum ketemu juga anak kita, Ibu tetap laporkan pada yang berwajib bahwa anak Ibu Hasanah itu telah melarikan anak gadis Ibu. Ibu, Ibu jangan menambah ke rumah salah. Kita belum tahu duduk persoalan seperti apa. Tidak ada alasan kita untuk menuduh Rio melarikan Mimi, Bu. Toh,
Kita udah setuju kok dengan hubungan mereka. Sebentar lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Ibu, kita harus tenang dulu. Sementara mereka hilang dan kita harus cari, Bu. Ibu, janganlah seperti itu, Bu. Emosi selalu, Bu. Bapak ini pun... Pak, bagaimana Ibu bisa tenang kalau keadaannya seperti ini? Sudahlah, sudahlah. Ini enggak akan menyelesaikan masalah kalau ibu nangis seperti ini. Ingin resepsi pernikahan kita nanti di Bukit Inai? Tidak. Aku tidak akan lagi ke tempat itu. Aku benci tempat itu. Jangan kamu katakan bahwa kamu pernah kehilangan seseorang yang kamu cintai. Hal itulah yang telah membuat hidupku tak bergairah lagi, Mimi. Tapi dia sudah janji menunggumu di sana. Sebelum bahagia di sana, aku juga ingin hidup bahagia bersamanya di dunia ini. Jangan kamu sesali hal itu. Cari apa, Bu? Ini, Bu. Anak saya sudah 2 hari tidak pulang. Oh, udah ditelepon ya? Ditelepon tak diangkat. Oh, saya jadi bingung, Bu. 2 hari yang lalu ada tuh yang belanja kesini sepasang. Ya. Tapi dia entah kemana. Seperti apa ciri-cirinya, Bu? Itu yang cewek cantik, yang cowok ya, tinggi. Pakai sebo, 2 hari yang lalu orang terbelanja sini. Oh, itu anak saya, Bu. Memang dia ada ninggalkan kata, Bu? Enggak ada tuh, ya kan, Bang? Apa mereka ke bukit itu, Bu? Memangnya ada apa dengan bukit itu, Bang? Biasalah, Bu. Kalau anak muda kan pada main ke bukit itu. Tapi akhir-akhir ini udah pada jarang. Iya kan, Bu? Iya, betul. Kenapa, Pak, dengan bukit itu? Ada kejadian loh, Bu. Sejak ada kejadian orang jatuh di sana 2 bulan yang lalu loh, Bu. Sampai sekarang mayatnya tidak ditemukan. Aduh, apa mungkin anak saya ke sana ya? Aduh, jangan sampai lah, Pak. Bu, sabar, Bu. Bu, sabar. Mudah-mudahan anak ibu tidak ke bukit itu. Tapi itulah, Bu.
Karena bukit itu sekarang tuh lagi angker loh, Bu. Apa, Pak? Bukit itu angker? Ya. Rio, iya, Pak. Aku nikahkan engkau dengan anakku Mimi binti Salman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku. Rio, Rio, bangun nak, Rio. Aduh tolong, Rio. Aduh Rio. Rio bangun nak, ibu. Rio, ibu nak. Rio. Mimi mana? Mimi mana Rio? Rio, Mimi mana? Rio, apa? Mimi mana? Rio, mana anak tante? Mana anak tante? Mimi! Mm-hmm.